I lost a couple friends. On my way up, I took a couple L's. But that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much. And now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream. But when I wake up, look around. Kang Bro, pokok cak ngantuk orang masalah sing penting semangat terus ya <laughs> Jadi Kang Mas, hari ini WP berusaha keras untuk meracik video buat sampean karena ini adalah sebuah kondisi yang perlu kita bahas, kita perlu bongkar seperti apa dan teman-teman pasti tahu semuanya, mungkin sekitar setengah jam lalu, atau sejam yang lalu, MotoGP India Spin Race kelar digelar. Dan bisa kita simpulkan, dan juga sudah Ibu share kesampaian. Pasti pemenangnya adalah Ducati. Ibu sudah share kesampaian dari analisa, kalau enggak Jorge Martin, Bezeki yang juara. Karena itu tadi, kita sudah analisa, Cak, bagaimana Ducati, bagaimana kondisi fisiknya dari para teman-teman pembalap muda ini, termasuk juga bagaimana Peko. Tapi IWP nggak menyangka Kang Mas gendeng cak wis pokok ini gendeng tenan kentir jaran. <laughs> soalnya Mark Marquez hari ini berhasil membuat kita bengong, berhasil membuat kita melotot. Soalnya kenapa? Secara speed ternyata Marquez mampu jabani Ducati sehingga dia bisa masuk podium dan memecah dominasi Eropa yang selama ini kita lihat selalu ya podium satu dua tiga selalu motor Eropa. Tapi malam ini ternyata Marquez menunjukkan bahwa dia memang luar biasa dengan segala keterbatasan motornya. Coba perhatikan saja bagaimana motor goyang-goyang pada saat kuartikuan. Bagaimana Honda RC selalu spin kelihatan yang goyang-goyang pada saat dia out of the corner. Tapi ternyata Marquez luar biasa. Dan teman-teman semuanya, kita harus tahu hari ini ada informasi yang memberikan konfirmasi bahwa sirkuit ini ternyata pada saat kondisi hujan, setelah hujannya, jadi, traksinya itu beda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi, sebelumnya kan sudah makin getting better and better, ya. Katanya semakin bagus, ya. Soalnya kan digunakan para pembalap berputar-putar, ya, kualifikasi free practice sehingga ada karet yang di sana membersihkan kondisi aspalnya membuat gripnya makin bagus akan tetapi setelah hujan ternyata feeling dari pembalap berbeda dan ternyata dengan kondisi yang memang tricky sebuah balapannya itu ribet ya. ribet dan ribet soalnya sampai harus benar-benar bisa memilih ban yang tepat dengan kondisi aspal yang basah maka teman-teman bisa menggunakan wet tire atau ban basah akan tetapi pada kondisi aspal yang sudah getting dry yang mulai mengering sama nggak bisa juga menggunakan wet tire karena buat tire atau ban basah ini biasanya nggak tahan dengan panas jadi biasanya ya kalau kondisi aspalnya rise up ya istilahnya naik ya kondisi dari temperaturnya maka biasanya untuk ban yang model wet ini akan hancur makanya traksi pasti acak adul aja dan ternyata pada saat tadi pembalap sempat melihat kondisi trek yang sudah mulai mengering akhirnya para pembalap pun memilih menggunakan slick tire tapi slick tire ini juga bukan sesuatu hal yang simple dipilih soalnya slick itu tidak boleh ada air di aspal soalnya sangat licin kan, tanpa ada kembangan nih cak tanpa ada pattern itulah kenapa tadi sempat agak lama ya kita melihatnya bagaimana para pembalap dan juga para kru melihat kondisi aspal dan pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa ternyata hari ini sangat luar biasa race bisa digelar dengan sangat baik dan kita berikan acungan jempol buat Mark Marquez Jorge Martin IWP sudah nggak kaget karena IWP sudah prediksi kemarin bahwa dia bakal kampium termasuk juga Beseki nah ini cak yang Beseki aduk kang mas ini sebenarnya kok apes bener ya BZG ini ya. Teman-teman ya harus tahu pada saat IWB membongkar lap time-nya dan kita lihat seperti apa kecepatan dari BZG. Ternyata BZG adalah pembalap yang sangat kencang, pembalap yang terkencang. Jadi hari ini sprint race tidak ada satupun pembalap mampu menjabani lap time, best lap-nya sama sekali. Bahkan Martin pun ternyata lap time-nya masih di bawah dari Bezeki artinya apa? Jika nggak ada crash dengan Luka Marini, pasti Bezeki juara. Itu dari kacamata pribadi, race is race ya, tapi ya itu adalah kesalahan dari Muni VR46 dan juga kesalahan dari Bezeki sendiri karena dia start kejajar ke belakang, dan inilah yang menjadi pangkal permasalahan awal bencana terjadi pada tim Muni VR46. Untuk memberikan gambaran kesampaian, kayak apa sih terjadinya kecelakaan hari ini, dan seperti apa lap time-nya, dan kenapa kita bilang Marquez luar biasa, termasuk juga bagaimana kita bilang bezeki Josh Gandes Nah, saya menitip saja langsung video presentasi BBB berikut ini, Cak Nah, Cak, ini gambaran buat sampean detik-detik Bagaimana kita melihat kecelakaan yang terjadi pada Bezeki dan juga Luka Marini Ini adalah sebuah crash yang kita sebut sebagai nasty crash Karena kita perhatikan bagaimana kondisinya Bagaimana detik-detiknya Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu terjadi Mengingat BSG ini speednya luar biasa cak, kecepatannya tak satu pun bisa mengalahkannya. Karena kita lihat recordnya hari ini memang gendeng terancam. Nah, ini adalah detik-detik bagaimana pada saat start kita perhatikan di sini posisi dari Marco Bezeki. Yang mana Bezeki melakukan kesalahan di mana startnya dia tidak terlalu bagus sehingga dia drop, Cak. Nah, kita perhatikan di sini, cahaya Detik-detik bagaimana kita perhatikan di sini, tuh lihat, ya kan, detik-detik. Jorge Martin langsung menutup celah bagi pembalap di belakangnya supaya nggak bisa nyalip dia. Dan dia langsung ngambil dari sini. Kita lihat ya, dan kita perhatikan di sini juga Juan Mir luar biasa. Juan Mir melakukan start dengan sangat baik, Cak. Luar biasa. Dan di awal lap dia juga memiliki kecepatan yang juga sangat kencang. Kita perhatikan di sini ya. Ini adalah detik-detik di mana posisi Marco bezeki yang secara racing line sebenarnya dia oke. Okay, dia benar. Dia tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi terjadi kesalahan justru pada Luca Marini karena dia terlalu overspeed di sini kita perhatikan. Ya kan? Kita perhatikan detik-detiknya. Yes, ya. Jadi ban sudah terangkat bagian belakangnya dan luka berusang rem tapi sudah tidak ada lagi celah sudah nggak ada lagi kesempatan sehingga dia pun akhirnya menghantam bagian belakang dari motor Bezeki. Ini yang membuat Bezeki pun akhirnya white dan ini adalah bencana bagi tim Moni VR46. Yes dan oke okay, seperti ini posisinya. Jadi setelah menghantam, maka Bezeki goyang, Marco Bezeki melebar, dan kita lihat posisi crash-nya seperti ini. Marquez juga menjalankan start dengan sangat baik. Marquez ini bagus banget ya kita perhatikan, jadi dari awal dia melakukan racing line secara defensif. Jadi tidak diberikan celah sama sekali buat siapapun untuk masuk. Lihat ini, posisi dia di dalam, Cak. Ini adalah suatu posisi yang nggak mudah. Karena untuk masuk ke racing line, dia harus melebar ke sini. Harusnya demikian. Tapi dia sangat ketat, dia sangat rapat. Dia menutup celahnya sehingga para pembalap lainnya pun harus dari luar. Dan ini menyulitkan mereka untuk menyalip Marquez. Kita lihat ya. Lihat nih. Nah seperti ini posisinya. Yes. Jadi mau nggak mau kalau kita lihat ya. Nah ya kan. Jadi harus ada reaksi. Di mana Marquez dari dalam sehingga kita perhatikan KTM, binder ini sepertinya ya. Nah, harus menghindar ya, karena memang Marquez benar-benar defensif, dia sangat-sangat ketat di dalam, tidak memungkinkan bagi pembalap lainnya untuk menyalip. Jadi ini adalah suatu strategi yang sangat cemerlang, cak. Nah seperti ini posisinya. Yes, dan ini Fabio Quartararo juga hari ini luar biasa. Fabio mampu melesat ke depan, padahal dia start di posisi 8, jadi dia melakukan start dengan sangat baik pula. Di posisi dari Fabio di sini, di belakang dari binder cahaya, dari angle yang sedikit berbeda dari dekat Cak. Seperti ini posisinya, kita lihat. Yes. Nah, lurus, ngepus, langsung. Ya kan, posisi dari BCG di sini dia drop ya. Jadi, teman-teman semuanya, hari ini BCG drop, dia tidak bisa start dengan baik dan ini membuat dia kedodoran di bagian belakang. Dan ini posisinya. Yes. Ini dia nih. Ini udah masuk, luka mari ini. Nah seperti ini posisinya ya kan di depan daripada Luka Marini dan dia tidak bisa berbuat apapun karena ya itu tadi racing lainnya kan sudah seperti ini cak dia harus masuk ke kanan. Nah dan ini yang membuat sampai led sampai, wih sampai jengat cak lihat tuh banyak jengat belakang ini artinya memang Lukas sudah berusaha keras, sangat keras untuk mengerem, menghindari tabrakan, tapi sudah nggak bisa. Dan memang dipotong posisinya oleh Margo Bezegi. Jadi memang kondisi ini adalah racing accident. Tidak bisa kita salahkan siapapun ini racing accident, karena memang kondisinya yang sangat crowded, Cak. Nah, seperti ini. Nah, kan terangkat. Boom. Yes. Finish. Selesai sudah. Data yang bisa, ibu sedot. <laughs> Bahasanya, Mas. samping semuanya adalah seperti ini. Jadi informasi buat sampean, hari ini sprint race secara fast lap rider atau yang paling kencang, Cak. Untuk lap time-nya itu adalah Marco Bezeki. Bisa kita perhatikan di sini. Bezeki lebih cepat, bahkan lebih cepat sekitar 0,3 detik dibandingkan dengan Jorge Martin yang juara hari ini. Bezeki mampu menorehkan lap time 1 menit 44556 detik dan hanya Jorge Martin yang bisa jabani kecepatannya dengan 1 menit 44903 detik. Semuanya hari ini cahaya mayoritas para pembalap hanya mampu bermain di angka 1 menit 45 sekian detik. Mulai dari Peko Bagnaya, Augusto Fernandes, Fabio Di Ghiantonio, Brad Binder, Fabio Quartararo, Marc Marquez, Johan Zarco yang terbaik adalah 1 menit 45 sekian. Sementara untuk Michel Peru hari ini yang paling lambat dari Ducati dengan 1 menit 46, 574 detik. Artinya apa, Cak? Ini adalah gambaran seandainya hari ini Marco Bezzecchi tidak melakukan kesalahan dengan start kedodoran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dihantam luka mari ini dan tercecer hingga ke 17 belas sangat besar kemungkinan Marco Bezek yang juara tapi race is race bener nggak balapan adalah balapan jadi kita nggak bisa berandai-andai namun ini adalah gambaran buat sampean bahwa besok bisa saja pada kondisi normal Jorge Martin terancam oleh Marco Bezeki karena memang sangat jelas cah, di sini cah ya. Jadi gambaran bersamaan semuanya bahwa ternyata untuk fast lap rider bisa kita pastikan Marco Bezeki adalah the king of the king di India. Sementara Jorge Martin yang juara Mengisi posisi kedua Dan ketiga adalah Bagnaya Sekali lagi Ducati yang menguasai Dan ini sudah WB prediksi kemarin Kalau sampai ngikutin Video yang beneran kemarin ini sudah katakan Kesampian Yang juara adalah Martin Atau mungkin Bezeki Dan ternyata terbukti Cak Hari ini Martin juara Jadi Jorge Martin pertama Kedua Peko Bagnaya Ketiga Mark Marquez Yang luar biasa Artinya Marquez sudah berhasil Mendobrak dominasi Eropa motor Eropa karena selalu pertengahan musim ke belakang ini memang nggak pernah ada pabrikan Jepang masuk podium. Jadi Marquez ini mendobrak dominasi Eropa. Kelima, Marco Bezeki. Enam, Quartararo. Dan tujuh Jack Miller dan kemudian 8 Maverick Vinales, 9 Roy Fernandez yang crash hari ini, kemudian Juan Zarco dan Juan Mer, termasuk juga Not Finish yang kita lihat tadi adalah Luca Marini, Paul Espargaro dan Steven Bradley. Nah, Kamas ini gambaran buat sampean setelah Jorge Martin juara hari ini, maka bisa kita pastikan gap antara Martin dan Peko makin terpangkas ya. Jadi sekarang untuk Martin sudah mulai mendekati Peko dengan gap 33 poin. Cukup jauh ya, tapi kalau kita lihat dari perbandingan sebelumnya tentu saja ini adalah sebuah progres yang sangat bagus. Kemudian ketika Bezeki dengan 223 poin atau terpot 69 poin dari Peko Baknaya, kemudian 4 Binder, 5 Espargaro, dan 6 Zarko, 7 Marini, dan Vinales 8, Marquez 9, Miller 10, Fabio Quartararo 11, dan lain sebagainya. Kita lihat seperti ini ya, sama intip saja langsung biar nggak kepanjangan cak kita aja Oke. Okay? Dan kemudian untuk World Championship pastinya konstruktor masih Ducati dengan 428 poin, lalu kedua KTM dan ketiga Aprilia, empat Honda dan Yamaha terakhir dengan 109 poin. Sementara untuk tim, Pramak Ducati masih menguasai, kemudian kedua Muni VR46 dan tiga Ducati Lenovo, empat Aprilia Racing, lima Red Bull KTM. Dan 7 sorry enam Monster Energy, 7 Gresini, ini, 8 Crypto Data, 9 Acer Honda dan paling buncit adalah 11 Repsol Honda Team. Itu ya informasi buat sampean tentang hari ini setelah race sprint di India. Kita akan lihat seperti apa race besok, Cak. Nah, Kang Mas, peca wis padang jinglang ya, jelas ya. Jadi teman-teman semuanya ini adalah sebuah momen yang memang menjadi titik balik buat Marquez dan tim. Tapi tentu saja kondisi ini bukanlah sesuatu hal yang final. Soalnya ada rumor yang sangat kencang mengatakan bahwa Marquez ini sebenarnya sudah menjatuhkan pilihan pada Gresini Ducati. Ini adalah sebuah rumor yang sangat kencang di Italia. Dari Sky Sport memberikan informasi tak mengenai ini. Akan tetapi ada satu klausul kontrak yang sepertinya menghalangi Marquez untuk lepas dari Honda. Nah ini juga menjadi sebuah isu yang kita juga agak bingung ya. Masih bingung begini. Apakah ini akan membuat hasil ini maksudnya akan membuat Marquez mengurungkan niatnya pindah ke Ducati ya kita harus lihat dulu Cak pada saat press conference, pada saat di interview dengan hasil tadi, dengan hasil barusan di sprint race Marquez memberikan konfirmasi bahwa dia super happy dia sangat suka, dia sangat happy, dia sangat senang, senang, senang dan yang paling dia suka, yang paling dia happy adalah ternyata kondisi ban belakangnya tidak seburuk yang dia kira jadi traksinya masih ada. Sama bisa lihatkan bagaimana pada tiga lap terakhir Marquez ditekan oleh KTM, oleh Binder. Akan tetapi justru terpelan dan pasti ternyata untuk Marquez ini semakin menjauh dari KTM. Dan juga justru malah mendekati Peko. Artinya apa? Secara pace ternyata Marquez bisa memaintain dan ini adalah sebuah kabar gembira tentunya buat tim HRC. Akan tetapi Marquez memberikan konfirmasi cap. Bahwa bisa saja spin race result hari ini atau hasil dari spin race ini adalah sebuah hasil palsu, karena kenapa? Soalnya, dari kacamata dia, hari ini kan traksinya kan agak low, jadi agak rendah, dan biasanya Honda mengalami kondisi yang sulit pada saat traksi berlimpah. Jadi, Honda ini mengalami kesulitan pada saat traksi melimpah. Kalau sekarang, dengan low traction secara level, mungkin sedikit begini ya, levelnya dengan Ducati, contohnya dengan Honda di bawah sini tapi pada saat traksinya sangat luar biasa pada saat optimal posisi dari aspalnya maka kata Marquez gapnya semakin jauh dibandingkan dengan Ducati dan pabrikan Eropa jadi mungkin bisa bergeser segini nih makanya kata Marquez performa hari ini adalah performa palsu dia tidak akan pongah dia akan melihat seperti apa besok karena dari kacamata dia realistisnya adalah posisinya dia adalah di 7 atau 8 itu ada hasil realistis yang dari kacamata dia melihat dari performa motornya tapi kadang-kadang Marquez ini kan banyak merendah Kang Mas kita nggak tahu apakah ini guyonan atau serius tapi konfirmasi Marquez ke media demikian jadi ini adalah hasil palsu dia nggak akan terlalu pongah, tapi dia super happy, dia sangat gembira, secara mental lebih baik lah, lebih positif. Itu kira-kira saya. -kira Dan John Mir selalu ya, mer, 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 Mir, WBP WP sudah Dengan John Mir ini, WP agak, agak bingung ya, sebenarnya kenapa dia terlalu nge ya. Padahal speednya itu luar biasa pula, kecepatannya bagus hari ini, akan tetapi... Dia melakukan kesalahan sehingga pada akhirnya crash pula. Hari ini juga congratulations buat Yamaha karena Fabio Quattararo hari ini mampu merangsek dan berada di posisi yang sangat bagus Fabio Quattararo bisa finish di posisi ke-6 ini adalah hasil yang luar biasa pada kondisi pabrikan Jepang masih suffering ternyata dua pembalap ini sudah mampu masuk di top 6 bahkan Marquez di podium jadi congratulations buat Marquez tentunya dan Honda kita lihat seperti apa besok apakah memang ini hasil adalah hasil palsu kata Marquez kita lihat besok dan memang kita nggak boleh over ekspektasi cak soalnya problem dari Honda ini adalah maintain dari gripnya jadi itu ya kira-kira ya jadi kalau untuk long race maka biasanya Honda akan kehilangan gripnya di bagian belakang jadi cepat habis banyak sehingga mereka biasanya akan drop setelah 10 lap gitu drop biasanya hari ini kan hanya 11 lap dan bisa saja memang Marquez mengatakan ini adalah hasil palsu bisa saja tapi kita lihat saja besok kayak apa cak ya ya kita aja update WP tentang balapan hari ini selama Selamat buat Jorge Martin yang memang luar biasa. Dia memiliki kecepatan luar biasa. Peko Bagnaya dengan keterbatasan hari ini juga ternyata dia oke okay banget ya. Bagus banget dengan posisi kedua. Dan juga aduh ini sayang juga buat Alex Marquez. Karena hari ini dia tidak bisa ikut kualifikasi kedua gara-gara dia crash. Dan ternyata tulang rusuknya ada... Ada fracture, cak. Jadi ada semacam retak ya. Makanya istirahat hari ini nggak race. Dan juga selamat pula buat Yamaha yang juga luar biasa hari ini. Pokoknya hari ini ya lumayan oke okay lah ya kita happy lah karena ada Jepang merangsek ke depan dan Marquez berhasil mendobrak dominasi Eropa. Ya itu aja update benar benar buat semuanya. Semoga mencerahkan dan seperti biasa kalau sama suka video ini like, share dan subscribe. Oh jual licak sampai sholat waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedes.